Assalamualaikum, selamat malam. Ini kali ini mau menyalakan 12 volt dengan non trafo. Ini LED 12 volt. Ini sudah siapkan jack dan rangkaian. Ini dari mesin lampu LED, ini saya potong, ada kapasitor, milar, resistor, pengaman, dioda bridge, dan ini outputnya, min plus. Ya, kita buat regulator tegangan. Ini saya siapkan elko belas volt 1000 mikrofarad. Ini resistor 1K2 sebagai regulator juga. Ini akan otomatis mengatur atau meregulasi tegangan sesuai kebutuhan lampu ini, itu 12 volt. Ini dicocokkan sesuai plus minusnya. Ini min ke min. Plus ke plus. Lampu min ya, hati-hati ini karena setrum ya. Jadi ini resistornya di paralel pada elko. Tadi saya ya, ini resistornya saya paralel pada elko. Kalau di seri pada plus hasilnya lain. Ini elko akan panas. Kalau begini, elko akan dingin. Coba hati-hati, strum. Jadi, ini LED. Nyala terang karena ada regulator, yaitu resistor dan elko yang dibatasi voltasenya yaitu 16 volt. Jadi mendekati voltase lampu LED ini yaitu 12 volt. Pasang elkonya. Belas volt nggak ada, jadi 16 volt yang mendekati dari lampu sama atau lebih tinggi. Ya, terima kasih. Cara pasang regulator tegangan ini, elkonya dingin karena sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.